dari tingkat 6 kali kepada Bapak Lurah atau Pak Kepala Desa Rt 3A sampai Kepala Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Monggo peraturan ini tidak terlalu. Monggo sini Bapak, tidak usah takut, ini tidak akan dimarahi kok. Sudah tuntas semua tuh, fisiknya sudah selesai tuh. Oh, oke, beres sudah. Pak, Pak Ajis, ini kalau ini membuat Pak Ketuanya pun, Pak, ini Pak Sugino, Pak Sugino, ini itu membuat, ini kalau. Lanjut, sebelah itu, ini. Pun lanjutnya kan, Pak Kepala Desa. Dan terakhir, ini ke Pak PPK, monggo. Untuk P3 untuk Riki, Pak Kades Kota Tengah, monggo. Ini pun sebagian untuk Riki, monggo. Pak Karyan, monggo sini. Sebagian yang tidak jumlah, mungkin. Nah, biar lupa. Oke, satu, dua. Satu, dua. Oke, sambut, sekat. Ini. Terima kasih dari samping. Kemudian dari Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ini Karang Tengah. Oh, dapat monggo. Monggo Pak Ketua. Ini masih dari Banyumas, satu lagi, ini Desa Perbun. Ini Desa Perbun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke.
Ini buruk perencanaan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tanda tanganan saksikan langsung Pak Kades dari Klumprit nih. Pak Kades Tohirin menyaksikan langsung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi si Kancung jadi masih berdiri di sini, kita ambil nanti dulu biar ke belakang. Bahkan ada semujur, bahkan ada sembuntuk. Berdiri semuanya. Foto bersama Pak. Menghadap ke sana. Tim juru fotonya dari atas. Teman-teman yang merasa foto ada. Monggo silakan teman-teman. 2, 3. Oke. Matur nuwun. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Semoga terima kasih kepada Bapak Joko Raharjo yang telah memandu acara tanda tangan seremonial pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari tenaga ahli Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Kiki Anggoro SP. Kepada saudari Kiki, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanker Operasi dan Perawatan Bapak Mardani, beliau mewakili dari Pak Menteri, Pak Mardani mewakili dari Pak Menteri dan Pak Kepala Balai BBWS Serayu Bukuwonto. Serayu Pak ya. Dan beliau di tahun depan sih Pak. Tahun depan insya Allah Pak Sanker ini purna tugas. Jadi mari kita bareng-bareng mendoakan beliau supaya di akhir masa tugasnya ini bisa
menjalankan tugasnya dengan baik, dengan lancar. Kemudian di masa purnanya juga bisa bahagia bersama keluarga. Panjang umur, geng. Usianya bermanfaat. Yang saya hormati, PPK Operasi dan Perawatan OP, Pak Rifat, beserta tim dari OP BPWS Rayoma. Yang saya hormati, konsultan, kemudian yang saya hormati dari PSDA Cilacap. Oh, di TPP dari Cilacap, kemudian TPP dari Banyumas, Cinta Serayu, Cinta Dwi. Kemudian yang saya hormati Kepala Desa Penerima Program P3TKI, Ketua P3H. Sehat, Pak, Bu? Alhamdulillah ya, programnya lancar ya. Jadi, ada yang belum kenal, apal banget. Saya beserta, ini ada Mas Bobi, kemudian ada Mbak Suci mewakili beliau, karena beliau saat ini sedang kunjungan di Sulawesi Tengah. Jadi beliau tidak bisa hadir, tapi pada saat PKS hadir ya Pak, sudah terpanggil, ya, sudah ketemu. Jadi beliau yang pertama menyampaikan salam ke bandara hadirin semua. Saya sampaikan salam beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan yang pertama, kegiatan program P3TGAI ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dirawat. Ya, tadi seperti yang Pak Satker sampaikan, setelah ini panjenengan semua adalah bagian merawat beserta dengan kelompok-kelompok tani P3A. Ya. Pak Kades yang mengakomodir, nanti dari P3A yang merawat. Kayak etah kalau ini karena programnya padat karya dan dikerjakan langsung oleh kelompok P3A, pasti ini hasilnya yang paling baik ya Pak. Pasti saya yakin yang terbaik. Maka dari itu kayaknya 10 tahun yang akan datang insya Allah tetap masih kuat ya Pak. Mengatakan Pak Rifat. Oke, jadi mudah-mudahan dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang tidak ada perbaikan-perbaikan. Perbaikannya yang kecil. Oke. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Cilacap hampir, tapi setiap tahun itu pasti ada program P3TKI, irigasi untuk sawah, untuk petani, geng. Nah, itu program ini adalah program dari Kementerian PUPR. Bu Novita sebagai Komisi 5, beliau anggota DPR RI dari Komisi 5 yang membawahi ataupun bermitra dengan Kementerian PUPR Dirjen SDA atau Sumber Daya Air. Program padat karyanya adalah salah satunya P3TGAI irigasi, kemudian program OPIP, oke? Ada yang dapat, ada yang belum, itu wajar, oke? Kemudian di SDA ini ada juga embung, oke? Kemudian di Nusa Wungu, kemudian Kroya, sebagian Adipala, itu saat ini ada program, yaitu termasuk usulan dari beliau adalah normalisasi ataupun pencegahan banjir di Sungai Ijo dan Tipar. Kemudian di Kemerancin, di Banyumas, ya Pak, itu adalah usulan dari beliau Bu Haja Novita Wijayanti, bermitra dengan Kementerian PUPR. Jadi beliau selalu dan selalu
mengupayakan semua program itu turun di dapilnya beliau. Padahal beliau adalah DPR RI, sebenarnya tugasnya adalah se-Indonesia. Tapi karena beliau asalnya dari Cilacap dan Banyumas, maka dari itu beliau selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selalu nih yang beliau sampaikan di rapat dengar pendapat dengan Pak Menteri, itu pasti selalu beliau menyampaikan adalah Banyumas, Cilacap, Cilacap, Banyumas. Dan komitmen beliau dari 2014 sampai dengan 2023, beliau menjabat sebagai DPR RI Komisi 5, beliau selalu memperhatikan dapilnya beliau Cilacap dan Banyumas. Maka dari itu, di minggu kemarin beliau mendapatkan penghargaan dari media, yaitu berupa Sri Kandi Peduli Kemajuan Pembangunan Dapil. Dari 500 sekian anggota DPR RI yang dapat itu hanya 10, Pak. Bangga nama mboten, Pak? Bangga banget ya. Kalau Pak Kades bangganya bisa mengkontribusikan kepada petani, kepada masyarakat. Bu Novita bangga bisa bersinergis dengan Pak Kades dan Bu Kades semuanya. Oke, maka dari itu harapan kami kemitraan yang sudah baik ini, oke, kemitraan kemudian komunikasi yang sudah baik ini kita lanjutkan, oke, karena ke depan informasi dari Kementerian PUPR dan sudah disampaikan oleh Pak Satker di tahun 2024 ini, insya Allah program-program itu akan dipercepat, program-program dari kementerian, khususnya Kementerian PUPR, insya Allah akan dipercepat. Maka dari itu, kemitraan dari panjenengan semua itu yang paling utama. Saya tidak etis, tidak elok kalau menyampaikan di sini, ya, Pak. Sudah paham semua Pak Kades, oke? Pak Kades, Pak Ketua P3A, paham, oke? Seperti itu. Jadi, kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, oke? Jadi, program ini ke depan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat petani, khususnya yang tadinya panen satu tahun hanya satu kali bisa meningkat menjadi dua kali. Kemudian yang tadinya dalam musim kering tidak ada air sama sekali, tidak bisa mengalir, mudah-mudahan bisa teraliri. Walaupun sekarang keringnya itu ekstrim sekali, ya. Sekarang musimnya sangat kering, tapi dengan program irigasi ini mudah-mudahan bisa selesai, bisa terwadahi dan terfasilitasi, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, beliau juga menyampaikan terima kasih Bapak kepada Balai Serai Opam sudah mengawal program ini dengan baik. Mudah-mudahan mitra yang sudah baik ini bisa dilanjutkan dengan baik pula. Kami nitip salam kepada Pak Menteri, kepada Kepala Balai, bahwasanya di Cilacap dan Banyumas kondusif semua, ya, Pak Bu? Pak Satker kondusif semua, ya. Dari pekerjaan saya dengar dari teman-teman, oh iya, teman-teman pendamping juga, terima kasih ya teman-teman pendamping sudah mengawal program ini dengan baik. Jadi semua spek sudah sesuai, kemudian dari segi pekerjaan juga sudah sesuai. Jadi lebih cepat pekerjaannya, geng. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua dan keluarga serta masyarakat sehat, bahagia, kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Bapak Ibu yang memiliki utang cepat lunas. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kiki Anggoro SP, selaku tenaga ahli Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Setelah ini dilanjut isoma. Isoma nanti kita kumpul lagi pukul 1.13 atau 13. Saya akhiri. Untuk makan siang info peserta ada di belakang sini ya Pak, di ruangan. Kemudian untuk panitia TPB beserta dari tim Satker ada di lantai 5.